saudara ayahanda Ahmad Hassan, sejak kita kebumian bapa tu kita tak ziarah lagi. Ini untuk kali pertama untuk ziarah. Kiranya kali kedua untuk saya pergi ziarah, dan yang first saya kebumikan bapa. Dan ni kita pergi tengok macam mana. Sebab ini peluang untuk kita pergi, sebab lepas ni dia akan tutup atas sebab apa, atas sebab PKP. Jadi ada pihak atas dia tidak membenarkan orang ziarah ke kubur. Mungkin kita tak tahulah ada kes-kes ke COVID ni kan. Jadi kita akan patuh pada arahan pihak kuasa. Jadi kita sampai sana, sama-samalah kita doa untuk bapa. Kita akan baca Yasin, kita akan baca surah-surah ringkas. Semoga bapa bersama dengan orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bapa bersama dengan orang-orang yang beriman. Kubur Pak Long, Pak Long saya. Semoga Pak Long bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
baru selesai ziarah pusara arwah Baba Ahmad Azan. Kita doakan semoga beliau bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga jauh daripada siksa kubur. Saya doakan dan saya mengharapkan semua yang menonton ni jaga distance dan jarak masing-masing. Okey, saya basuh tangan, pakai mask. Saya tak pakai mask sebab saya naik kereta. Kalau saya luar saya akan pakai mask. Ni mask. Itu dah. Ya. Yeah? Okey. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.